nang pandas bahaya menghantam para abo. Sinat tangan lawan Anias Adul masuk tembakan dipimpai lewat satu pemain dengan cukup produktif dan masih samaan berbahaya menghantam los Linang Linang bahaya dibuka dikit Jarwo pertama di set yang pertama dipegang tuan rumah Firdaus Trans lewat Wak Deni bergerak mundur ke belakang lepas Wak Deni dengan timang-timang sebentar lewat hitungan detik dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim melepaskan dengan cukup angkat serupan dasi bahaya menghantam lagi lewat R10 ataupun R10 Rio Asrikin namanya 1-0 lewat hitungan detik oleh membayangkan di sisi lawan apa yang terjadi masih diperhatikan lewat satu ancaman kembali sendi back dan poin kembali bertambah sementara satu sama kembali menggoyangkan risit sang lawan bergerak nomor punggung 4 siapa yang akan ditunggu dengan timang-timang sebentar satu angkat pondasi bahaya kelana Kevin Nurpareja satu kembali poin nampaknya bertambah menjadi 2-1 saja lewat poin yang tidak jauh 2-1 kembali dengan timang-timang sebentar siapa yang akan dijual Arsil cukup tenang pondasi bahaya menghantam para abu Fridai namanya lepas Fridai dengan lolos tanpa kawalan dan poin kembali bertambah 2 sama lewat hitungan detik kembali menggoyangkan risi sang lawan lepas dengan cukup tenang angkat pondasi bahaya menghantam Kelana Kevin Nurfahriza lolos tanpa kawalan dan poin bertambah 3-2 lewat hitungan detik kembali dan timang-timang 1-2 tim kembali masih diperhatikan Arsil mungkin di sana lepaskan ataupun Rio Asri ingin lepas apa yang terjadi lewat ganjalan yang dapat ditembus dan poin saja bertambah 3 sama lepas kembali kita sama Wildan satu diperhatikan dengan ancaman bahaya menghantam lolos tanpa kawalan lewat abang TNI Bujo satu kembali poin bertambah menjadi 4-3 baik kembali nampaknya 4-3 mencoba lewat satu perjalanan yang sangat luar biasa mencoba dengan timang-timang sebentar satu lepaskan dengan cukup angkat pada si bahaya menghantam Fridai kembali lolos tanpa kawalan dan touch ball terjadi satu kembali poin saja menjadi 4 sama lepas 4 sama Fridai satu bergerak mundur dan timang-timang sebentar 1-2-3 mencoba lewat hempasan yang begitu nyata Fridai namanya cukup tenang kelanan kekin namun gerak di budaya kuasa dinampaknya jatuh di lintasan sendiri dan poin saja bertambah 5-4 lepas melintas lewat satu hempasan Fridai dengan teknik jumping nampaknya membuka namun terlalu mendasar dan jelas poin saja kembali bertambah menjadi 5 sama poin rally di awal perjalanan mencoba semifinal kedua lewat adu skill setter andalan tebut setter senior lepas siapa akan dituju dengan timang-timang angkat Wadeng dan Yas Yas masih jinak satu dengan Ningnang Cos Gabir cukup jauh keluar lapangan dan poin saja bertambah menjadi 6-5 Yas dengan bola yang cukup jauh melintas di satu perjalanan dapat dengan mencoba lewat timang-timang sebentar 1-2-3 apa yang terjadi lagi-lagi nampaknya keluar lapangan dan lagi-lagi menjadikan poin saja bertambah 7-5 lewat hitungan titik kembali menggoyakan defense sang lawan 1-2-3 mencoba lepas dengan cukup jari menghantam angkat satu pondasi kita lihat dan los 1 diganjal lewat pita jaring 1 poin cukup jauh 8-5 3 poin keunggulan untuk tim daripada Udiro dan jelas nampaknya keunggulan yang cukup jauh di set yang pertama semifinal kedua baik 8-5 mencoba dengan bergerak mundur dan timang-timang 1 kembali untuk diperhatikan siapa akan dituju Bang Ujo 1-2-3 lepaskan cukup tenang angkat pondasi bahaya menghantam lewat satu ancaman
Pasukan tap-tap layar Ojoy enjoy. Poin bertambah 6-8 saja. Lepas 6-8 diganjal 2 poin saja angkat. 1-2-3 Arsindan los. Sati Dustin dengan lolos tanpa kawalan dan poin kembali bertambah. 9-6 dengan 3 poin yang sudah dilalui bersama. Lewat hitungan detik kembali menggoyangkan defense lawan dan timbang-timbang Wasati Dustin. Angkat satu apa yang terjadi dan tempasan dari belakang nampaknya lolosan pengawalan dan lagi-lagi poin bertambah menjadi 7-9 saja. 2 poinnya akan dilalui. Lepas Wadeni bergerak mundur. Satu dengan konsentrasi maksimal Wadeni namanya. Lewat hitungan detik kembali menggoyangkan risetak lawan dan sinar tangan lawan dan Yas Adul masih maksimalkan. Lewat satu pemain dengan cukup produktif dan masih aktif dengan satu ancaman bahaya Sahrudin Bay ataupun Didin Bay. Lewat satu abang RTMI lepaskan dengan cukup tenang. Angkat pada sebahaya menghantam Ganzalto. Lagi-lagi nampaknya dengan di Ganzalto dan track body perhatikan dan bola out. Dengan poin saja bertambah sementara 8-10. Lepas 8-10 Garir. Satu jinak dan enak mantap dan lancar. Kelana Kevin Nurpareja masih diselamatkan. Angkat dengan ninang-ninang. Tos. Lolos tanpa kawalan Wadeni. Dengan 2 kali pertahanan namun tidak dapat dibantu sang rekan dan poin saja. 11-8 kembali mencoba lewat hitungan detik menggoyangkan risik sang lawan dan apa yang terjadi arah Seo. Terlalu cepat dan rusuh dan poin cukup gratis diberikan. 9-11 yang sudah dilalui menjadi patokan resmi dan kita lihat satu ninang-ninang dan Jos terlalu dalam dan mesti mencoba. Lepas dengan apa yang terjadi lagi-lagi poin bertambah. 10-11 diperhatikan lebih rata. Satu poin nampaknya akan dilalui atau tidak. Lepas dengan ancaman berbahaya menghantam. Los, lolos. Kelana Keke Nurpareja 12-10 2 poin yang sudah dilalui. Lewat hitungan detik menggoyangkan risit. Timang-timang sebentar siapa akan dituju. Lepaskan. Cukup tenang. Ya. Ya. Hehehe. 13-10 lewat si bocah malas Kelana Keke. Poin demi poin berhasil bertambah. Lewat hitungan detik menggoyangkan risit sang lawan apa yang terjadi. Yas, 1-2-3 apa yang terjadi masih jinak. Lepas kembali kita lihat dengan ninang-ninang los. 1 poin saja bertambah apa yang terjadi. 14-10 nampaknya saudara-saudara. Lewat 1 poin bertambah 14 ataupun 4 poin yang sudah dilalui. Lepas kembali nampaknya mencoba. Lewat 1 pergerakan yang sangat luar biasa dengan technical team out terlebih dahulu. Diperhatikan saja. Satu kembali apa yang terjadi nampaknya bola ataupun para pemain sudah jelas mulai memasuki lapangan kembali. Perhatikan lewat 14-10 saja. Jauh nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi masuk dibiarkan. Satu hempasan bersama Udi Rotan dan masuk. 11-14 saja. Lost jauh, lost lebih jauh kembali mencoba dengan satu serangan. Bahaya nampaknya gedang gedorang sesaat. Dan 1 poin kembali bertambah 15-11. Satu persatu bersama si bocah malas. Di bawah satu kelahiran yang bateri berapa Ciamis Jawa Barat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan Keken jauh dengan cukup cerdik. Los jauh ke belakang kembali dengan E. Satu keluar nampaknya bagaimana. Satu tekanan yang coba diberikan poin 12-15 saja. Lewat 12-15 ada Priding. Losan ancaman kembali dan meletus balon hijau. Bahaya satu pemain yang tetap produktif. Siapa di sana kembali berjumpa pada Sahrudin atau Mas Didin Bae. 16-12 tersisa. Janggal apanya bagaimana. Lewat Firdaus Trans. Angkat Ojoy. Satu hempasan bagaimana si anak kerajaan daripada Sumedang Larang. Lewat Mas Ojoy yang selalu enjoy taletoy melehoy Ojoy.
Satu kaper yang terus-menerus menekan daripada Mas Udi Rotan. Juragan Rotan terbesar terbuka di Indonesia. The Boys saja bertemu 14-16. Lompat jauh ke belakang kembali dengan Ninang, Ninang. Bahaya Didin Bae menyambar. Di mana satu tekanan bersama si tangan seribu variasi. Sadi Dustin namanya. Lepas. Wow, satu kelakan daripada sudah Wheel Dancing. Satu poin 15-17 saja. Perhatikan lewat wajah ini. Kon. Iau, konsentrasi. Jauh ke dalam mem. Memang bahaya. Masuk dibiarkan bagaimana? Mas Harudin Bae. Sepertinya Anda harus bisa berbuat banyak dengan fisik yang sangat ideal. D-I-D-I-N. Didin Bae namanya. Lepas kembali dicoba dengan satu Ninang. Bahaya. Meletus balon hijau. C-C-Bung. Lepas. Buka dikit. Well done. Cepat. Tajam. Terakurat. Perhatikan satu poin saja pertama menjadi 19-16. Bagaimana rekan-rekan Pidaus Trans? Sepertinya Anda sebagai tuan rumah bisa berbuat banyak. Angkatan lepas. 1, 2, 3. Lolos. Last Pidaus Trans kembali mencoba lewat tekanan. Boom. 17-19. Lewat 17-19. Mas 9 bergerak mundur. 1 poin. 20 17 saja. Satu perhatikan berjumpa daripada R10 R10 Rio. Perhatikan Rio kembali bergerak mundur lewat hitungan detik nampak jatuh bisa menggoyakan defense. Ada dendam apa Rio sama Uco? Satu perhatikan kembali mencoba lewat satu Ciko Mahabarudak. Mantap. Lewat Ujo dengan very good, very well. Sepertinya kebetulan lost for the boss. 21-18. Lewat 21-18 kembali kita akan menjadi satu pasang simsalabim jadi apa? Ganjel 18. Perhatikan lewat tekanan si bocah malas dengan cukup tenang ninang. Ojoy enjoy sirat sa tahu Sumedang larang Mas Ojoy. Banyak kembali bagaimana Ojoy gitu loh. 23-18. Kosong Jarwo. Satu pasang pemilik akun TikTok Popcorn. Bagaimana kembali dengan satu pasang? Wow, satu ancaman yang coba diberikan bagaimana si ganteng kalem. Jauh kembali dengan Ninang. Akan kita beri Ninang. Si Sadi. Si tiga sebelah ini. 25-18 game point.